puluhan ibu-ibu yang berada di Kecamatan Tampan, Pekanbaru tampak antusias mengikuti pelatihan membuat tas dan dompet dengan tali kur di rumah tenun Songket Wan Fitri. Kegiatan pelatihan itu digelar oleh Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Riau atau IWAPI Riau. Ibu-ibu yang menjadi peserta memiliki profesi sebagai ibu rumah tangga. Tujuannya, memberdayakan ibu-ibu rumah tangga di berbagai kecamatan yang ada di Kota Bertuah, agar dapat memiliki keahlian khusus dan bisa menghasilkan